sama Vicky persettingan apa segala ya. Sampai gue hamil aja di persettingan. Allahu Akbar ya Allah. Oh iya, ke Aska juga. Aska juga udah tahu. Gimana Aska? Kalina Oktarani ngamuk di IG, Vicky Prasetyo, jangan rusak bahagiamu sayang. Karton News, Minggu, tanggal 18 Juli tahun 2021, pukul 12.07 waktu Indonesia Barat. Kalina Oktarani tengah hamil anak dari Vicky Prasetyo. Meski demikian, masih saja ada yang menganggap kalau pernikahannya dengan mantan suami Angel Lelga itu rekayasa. Kekinian, Kalina dibuat ngamuk oleh narasi sebuah tayangan infotainment. Perempuan 40 tahun ini naik pitam karena pemberitaan tersebut membawa-bawa anaknya yang tengah dikandung, sekaligus anak dari pernikahan sebelumnya dengan Deddy Corbuzier, Aska Corbuzier. Saya tidak pernah marah seperti ini sebelumnya sama salah satu infotainment. Tolong kalau bikin narasi itu dipikir dulu ya, kata-katanya. Anak saya Aska dibilang ogah punya adik settingan dari suami. Hey, saya hamil bukan settingan. Dan anak saya Aska juga punya adik bukan adik settingan, kata Kalina Oktarani berapi-api dalam unggahan semalam tanggal 17 Juli tahun 2021. Pakai otak dong, gak gitu juga kali, kata-katanya. Benarkah Aska ogah punya adik settingan, adik tiri? Kalian boleh bully saya, bilang nikah settingan, tapi jangan bawa-bawa anak saya Aska dan anak dalam kandungan saya. Karena mereka darah daging saya, paham? Lanjut Kalina. Kalina dalam captionnya juga mengimbau untuk lebih bijak dalam membuat narasi. Pasalnya, menurutnya tidak perlu membuat berita yang kesannya menjatuhkan. Bisa kan kalian lebih bijak dalam pembuatan narasi? Saya juga manusia yang punya perasaan di saat kalian bawa-bawa darah daging saya. Kalian butuh berita, tapi tidak perlu menjatuhkan siapapun yang kalian beritakan apalagi sampai membuat luka. Paparnya, postingan Kalina Oktarani itu direspon oleh banyak netizen dan rekan artis. Termasuk sang suami, Vicky Prasetyo nih yang memberi nasihat bijak. Tuhan menciptakan dua tangan untuk kita tidak akan mampu menutup jutaan mulut yang menghujat dan berbicara buruk untuk kita. Cukup kedua tangan menutup kedua telinga kita hingga kita fokus terhadap impian yang kau raih, Kalina Oktarani, komentar Vicky Prasetyo. Jangan rusak bahagiamu sayang, doakanlah mereka semoga Allah memberikan hidayahnya kepada mereka, amin Allahumma amin. Nanti aku nge-rap freestyle lagi ya biar kamu senang, tambah Vicky Prasetyo.